Kamu tau gak sih? Apa? 1 tambah 1 tuh berapa? 2 ya, aku tahu. 2 mas? Iya kayak, kamu gak ada duanya. Ada, Jo. Gak perlu lama-lama di sini. Kenapa emang gak perlu lama-lama? Maunya langsung ke kawa aja. Kenapa? Gimana ya? Kayak ke kolbu gitu ya? Enggak? Bukan. Gimana tuh? Kayak dari jauh tuh udah kecium. Iya. Gitu. Sama kayak apa? Kamu dari jauh aja tuh udah kelihatan di mata aku. Boyang si boyang, cepi banget ini kafe, kayak nggak ada penghuninya. Main apa ya aku ya? Ya di tong sampah kirain aku ada emas gitu, nggak ada emas ya. Boyang si boyang. Oh ini, oh, ada batu-batu, iya. Adik. No. Ayo kak, ayo. Kakak, kakak sendirian aja di situ. Sendirian. Huh? Aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu boleh nggak? Nggak apa-apa. Kamu jangan takut sama aku. Kamu jangan takut. Apa ya? Kenapa, Pak? Bapak, aku cuma nyuduk di sini, Boy. Aku cuma nyuduk di sini, Boy. Boy, kan? Kamu kenapa? Aku sama aku. Apa? Aku rame ngomong sama kamu. Oh, nyawa. Hah? Pucuk. Ayo, main ini. Kamu pegang ini. Pegang. Kita tos. No. Saya lagi. Itu 3 kali. 2. Yang 3 nih. Iya. Kok ikut-ikut tak ngomongnya? Lucu. Minta lagi. Huh? Minta, taruh lagi. Ini punya Oyang. Ini enggak boleh. Ambil punya Oyang, walaupun batu. Ya, punya boleh ya. Aku taruh lagi. No. Ya. Maaf ya. Aku nyumpang dulu aja boleh? Bruh. Enggak apa-apa. Kamu enggak keganggu aku ngobrol sama kamu? Enggak. Kamu cantik banget sih. Huh? Kamu lucu banget. Aku itu ya. Aku abis bimbe. Hah? Abis bimbe. Apa? Bimbe. Bimbingan bayi aja. Iya. Aku nyata aja ngomong bimbe. Iya bimbe. Iya. Tutah ngomongnya. Tapi tahu maksudnya gitu. Kamu janjian aja ini. Aduh, maaf ya, ini aku lagi. Ini aku lagi sakit. Iya kan? Bukan kamu kan? Bukan cuaca aku kan? Bukan? Enggak. Kamu janjian aja di sini. Iya, sendiri. Enggak sama men. Apa? Kamu enggak sama men ini. Enggak. Acai. Enggak punya.
Kamu nyewek nyanyi, kamu nyewek dai. Eh sama aku aja yuk. Kamu gak mau sama yang cowoknya? Kamu tuh harus sekolah, belajar yang pintar, belajar yang benar. Aku pengen bayarnya deh kamu. Ajarin aku yang, aku disayang gue, aku gak punya neko ya, tahu. Kenapa aku juga bingung. Belajar yang, atletika. Nya. Huh? Nya apa? Aku gak tahu, 6x6 berapa? 12? 6x6. No. Itu mah 6 tambah 6. Oh, 6 dikali 6. Iya, jangan. Kamu jangan saya dong. Kan aku belajar sama kamu. Kamu selalu grogi di depan kamu. Kok grogi? Aku juga grogi sih sama kamu. Karena perempuan itu selalu salah di mata lelaki yang tidak tepat. Aduh, ucap soal yang betina. Bener kan? Bukannya cewek itu yang gak mau kaya, cowok yang saya. Bukannya begitu umur cewek kan itu. Kata kakak-kakak aku sih yang si pacayan. Cuma gak punya pacayan. Gak punya. Ada sih yang ada deketin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ada yang gak deketin 1. Dari 8 ke 1 ya? Gue aku kan cewek, kadang bapay, bukan bapay sama aku, bapay kayak dia tuh tinggalin sama dokter katanya gitu. Jadi dia tuh curhat aja sama aku. Tapi si dokter itu kadang gombalin gue aku, makanya aku sering ngedengar. Nguping ya? Nguping kan kedengeran ngomongnya di samping. Otomatis cuma cuk aja nih. Kamu tau gak sih? Apa? 1 + 1 tuh berapa? 2 ya aku tahu. Iya kayak kamu gak ada duanya. Aduh, nanti kayak aku meyeye, kamu mau tanggung jawab nggak? Kalau aku jadi, itu kan tadi umbay-umbayin aku. Kalau aku jatuh cinta sama kamu gimana? Karena tanggung jawab itu nggak perlu diusir, tapi dibuktikan. Ayah, ayah tua. Ica, aja kamu ya. Aku mau nyanyain aja ya. Mau ya. Aku nyanyain. Kuping aku. Aku mau nyanyi. Kamu. Ada yang tahu enggak ya gue pop. No. Kamu yang itu. Ya, yang gue pop apa? Be aku bawa ini buat kamu. Kamu yang apa? Walaupun diriku tak. Oh, aku bisa. Oke. Aku bisa, kamu aku suaranya. Aku bayar ya. Izin begini ya. Ini begini ya. Mik, wah. Walaupun dirimu tak percaya. Walaupun dirimu tak. Ayo bayang, percaya. Enak kan saya. Iya, cepet aku. Nikmat lah ya. Udah saya nikmat dah. Makanya enggak mau jalan dah. Aku punya ini ya. Oh. Apa ada mas pacangan ya? Putani. Mana ana mau ni. Nyot ati. Ngapa? Aku mau nyanyi mas pacangan aku. Untuk apa ya gua ini? Enak. Kenapa? Kalau aku gak tau. Oh, apa ya? Oh.
غير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومه ذلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبينا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة فالكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومه ذلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى قال الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى قال الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبي يا خير مولود
قد أتى خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومي ذلت هيبته جميع خصومي خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا aku masih belajar. Enggak, kamu tuh udah enggak perlu belajar lagi. Oh, aku yang perlu belajar sama kamu. Oh. Jauh banget. Aku kagum deh. Kamu seneng berarti dengerin sholawatin? Enggak, kamu seneng enggak dengerin sholawatin? Kamu seneng dengerin sholawatin? Kenapa sih? Kenapa emang? Oh, jadi ini suara asli kamu. Kenapa emang? Oh, ini suara asli kamu? Aku nanya kamu, kamu seneng gak dengerin suara asli gini? Aduh. Aku juga, aduh. Sumpah, ini aku seneng banget. Seneng? Ya Allah. Kamu cinta sama sholawat? Cinta. Sama yang bawainnya? Cinta juga gak? Ada aja. Gak perlu lama-lama di sini. Kenapa emang gak perlu lama-lama? Maunya langsung ke kau aja. Ada. Insya Allah, insya Allah. Tapi dari tadi aku sama kamu belum kenalan ya? Kita kenalan dulu dong, boleh ya? Siapa namanya? Raisa Diva. Namanya unik, bagus. Iya. Cocok banget nama itu. Nama panggilan ibu. Ibu? Nama panggilan ibu buat anak-anak kita nanti. Aduh. Apa? Cari target apa? Aku enggak gimana-gimana. Aku mau ngobrol aja sih sama bidadari gitu. Tapi sumpah suara kamu bagus loh. Masa sih? Iya. Aku masih belajar loh. Aku aja sampai terkagum-kagum. Aku tuh mohon maaf. Aku datang ke samping kamu itu. Aku tuh sebenarnya aku sholawatan kayak gini, aku pada intinya aku tuh mau ngisi acara Tabligh Akbar. Aku akan ngisi acara Tabligh Akbar. Kira-kira aku cocok atau layak gak sih buat ngisi acara Tabligh Akbar sholawat gitu, dan kebetulan aku yang mimpin sholawatnya gitu. Cocok banget, cocok banget. Aku dukung. Kamu mau hadir gak di acara Tabligh Akbar aku itu? Mau. Hah? Mau? Kalau diundang aku mau. Karena aku yang undang, aku yang jemput nanti. Ma, kamu kesini buat ini kan? Apa? Cuman buat godain aku. Enggak, kan? Buat bahagiain kamu. Banyak yang singgah tapi tersungguh. Banyak yang singgah tapi tak sungguh. Luar biasa. Aduh, laki-laki tuh kamu tuh jangan hanya singgah aja gitu ya. Kamu tuh harus sungguh gitu ya. Harus sungguh. Pokoknya dicintai secara brutal dan dibagikan
sepenuhnya. Alhamdulillah. Terus kalau perempuan dicintai seutuhnya, terus di effortin sepenuhnya, apa yang perempuan rasain sih kalau di effortin sama laki-laki gitu? Merasa yakin dia akan tidak akan berpaling si perempuan ini? Yakin lah. Nah? Karena kan cewek itu akan bertahan ketika dia nyaman. Ya kalau dia nggak nyaman, buat apa dia bertahan? Nice. Cewek akan bertahan ketika dia nyaman. Dibuat nyaman soal sama orang laki-lakinya gitu. Karena kalau dia nyaman, dia nggak perlu cari ke rumah yang lain. Asyik. Enak indie banget ya. Dia belajar sama kamu. Aduh, luar biasa. Tapi kayaknya kita kayak gini nih, kayak ada satu kecocokan aja, ya enggak sih? Kamu ngerasain enggak? Apa aku aja yang ngerasain? Merasakan sih, karena kita sama manusia. Ya deh. Enggak salah. Saya salah. Berarti aku cocok buat ngisi acara Tabligh Akbar. Cocok. Kamu mau hadir enggak? Kalau mau hadir pakai hijab, mau. Jangan-jangan terbuka begini, siap lebih tertutup lagi. Siap. Siap ya. Maaf ya pakai nakup. Enggak apa-apa. Nanti ya bimbing, Neng. Aku bisa ngisi acara salawat gitu. Aku juga mau ngisi acara musabaqah tilawat Al-Qur'an gitu. Aku pun izin tadarusan sedikit boleh enggak sih? Di Jakarta ini. Aku izin tadarusan sedikit boleh? Boleh. Kamu ada request surat apa? Siapa tahu aku bisa bawain apa yang kamu aku minta. Aku suka surat Ar-Rahman. Ar-Rahman boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla tatghaw fil-mizan. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ternyata ada juga yang mendalami agama, maksudnya yang paham sama ayat Al-Qur'an tuh gimana? Aku masih belajar kok, kamu jangan terlalu banyak muji aku masih banyak belajar. Tapi aku kagum sih, Masya Allah. Mau berarti kalau diimamin sama yang modelannya begini? Kayaknya gak usah mikir lama-lama ya. Aduh.
Aduh, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Aduh, subhanallah. Tapi aku cocok ya, buat ngisi acara usaha bapak gitu. Cocok. Buat ngisi acara kita gitu, cocok. Cocok. Seandainya surat Ar-Rahman ini aku jadikan mahar untuk acara nikahan kita nanti gimana? Aku terharu deh. Aduh, masya Allah banget. Angkah tuka wazawaj tuka. Saya terima nikah dan kawinnya dengan blasi dengan fulan dengan fulana bin fulana bin fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan surat Ar-Rahman. Wah. Gak bisa lama. Jadi gitu aku tuh. Aduh, masalah. Ya udah daripada nggak kuat begini, gimana kalau sekarang kita mendoakan aja saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga aja di peperangan, di penjajahan ini bukan peperangan kata aku. Ini penjajahan. Ini keterlaluan. Ini bukan soal agama. Ini soal kemanusiaan. Kemanusiaan dia tidak memanusiakan manusia. Luar biasa ya Allah. Semoga gak Allah. Gak boleh jahat kayak gitu ya. Nah, jauh lah dari sifat begitu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ke perempuan juga aku nggak jahat kok. Aku bakal lurus aja. Lurus? Enggak ada malaikat. Yang mentok bening. Enggak, kan contoh di sini ada cewek, aku lewat, aku lurus aja, enggak gitu, aku lurus terus sama, lurus terus sama kamu di sini. Siap. Ya udah, yuk kita mendoakan, kamu ikut mengaminkan aja. Jikalau di tengah-tengah berdoa, aku membalikkan tangan seperti ini, kamu juga ikutan begini, artinya tolak bala. Ayo. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر للإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر للإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر للإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر للإسلام والمسلمين في إندونيسيا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله ربنا يا الله ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kau terharu loh. Karena jahat banget ya. Luar biasa. Kamu sering kan lihat di Instagram maupun TikTok platform-platform lainnya. Sedih banget gak sih mereka-mereka? Anak sekecil itu masih iya. Butuh sosok keluarga, butuh orang ibu, butuh orang ayah, tapi betul. Udah kehilangan. Luar biasa. Semoga Allah angkat derajatnya orang-orang Palestina. Amin ya Allah. Sampai-sampai pernah ulama berkata begini. Ada seorang ulama berkata begini. Jikalau kalian ingin melihat ahli syurga, ya. Lihatlah warga-warga Palestina yang ada di Gaza sana. Luar biasa. Semoga mereka semua ahli syurga. Amin. Yang masih hidup, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, amin. Walaupun kita, seandainya kita yang berada di posisi mereka, kita gak akan kuat seperti mereka. Betul gak? Kita masih enak, enjoy. Iman mereka kokoh. Iman kita rapuh. Ya sih? Kita sebagai umat muslim, karena kita jauh, kita senjatanya orang Islam, senjatanya orang muslim, orang mukmin, yaitu berdoa, mendoakan yang terbaik untuk saudara kita ini ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Tadi aku barusan doa Palestina. Sekarang aku juga mau doa. Doa apa? Semoga aja aku dan kamu suatu saat menjadi kita. Amin. Kepaksa gitu. Ya, amin. Karena kan jodoh gak ada. Kalau kepaksa enggak usah deh. Aku seneng banget. Aku kaget aja kamu doanya kayak gitu, makanya kaget. Makanya shock aja agak sedikit shock aja gitu ya. Aduh, ya udah aku udah malam juga. Jam berapa ini? Udah malam juga. Aku izin pamit enggak apa-apa. Ya. Atau aku mau nganterin kamu pulang atau aku boleh? Aku mau anterin kamu pulang. Aku ada kendaraan kok. No, aku antarkan kamu pulang. Aku nggak akan belokin kok sampai ke rumah maksudnya. Kita mau nyebrang. Oh? Ke Palestina. Aku juga mau nyebrang sih sekarang. Kemana? Dari hati ke hati kamu. Aduh. Maksudnya? Karena sama kamu aja baterai aku udah kayak semua. Well, yaudah sebelum aku pergi atau mau ikut? Enggak, kamu udah aja, aku masih enggak apa-apa. Ada perlu. Ya udah. Ini aku ada sesuatu buat kamu. Apa itu? Nih, baju
produk aku. Baju RSK ini produk aku sendiri. Ini bagus banget bahannya. Wah, lucu sih. Lucu kan? Lucu. Ini hanya 100 ribu aja, murah-murah ya. 100 ribu udah dapat sebagus ini. Baju bahannya cotton premium. Dan produksinya aku tuh enggak banyak, produksinya hanya 150 pieces aja. Dikit dong. Yes, of course. Sablonnya juga bagus nih. Iya kan? RSG. Apa nih? Ronan Saiful. Apa ini? Apa yuk? Goban. Iya. Aku ganti. RS. Ronan Saiful, sayangnya kamu. Kamu baik calon istri aku, kamu harus terima ini. Ini pemberian dari aku. Kamu harus terima ini baju RSK produk aku. Ya. Aku suka sih. Iya. Warnanya juga enggak pasaran. Iya, ini ada 3 warna. Ini ada marun, ada navy, ada army. Oh, ada 3. Warna dicintai para remaja ya. Iya, dicintai kamu juga enggak? Itu sih udah nomor 1. Asia. Dan ini juga nih. Ini juga produk aku juga, ini parfum produk aku. Apa? Kamu harus cobain. Ini parfum. Coba tangan ya. Ya, coba. Segar enggak wanginya? Enak gak sih? Enggak perlu diragukan. Kalau ini harganya Rp120.000. Rp120.000. Dua-duanya ada di toko Oren. Oh, ada di toko Oren? Ada di toko Oren. Ini mah fix banget nih. Fix apa? Fix banget. Ya aku harus beliin calon papa mertua. Hai. Kalau buat kamu gak usah beli, ini aku kasih gratis buat calon istri aku. Nih aku kasih gratis, aku coba ya. Wangi, masa coba. Kenapa? Gimana ya? Kayak kolbu gitu ya? Enggak? Bukan. Gimana tuh? Kayak dari jauh tuh udah kecium. Iya gitu. Sama kayak apa? Kamu dari jauh aja tuh udah kelihatan di mata aku. Ada. Iya, ini kamu bawa pulang ya. Ini produk aku kamu bawa pulang. Ada. Nih, kamu dua produk ini kamu bawa pulang. Ini tahan lama juga. Ini 8-12 jaman. 8-12 jam. Kalau beraktivitas di luar ruangan paling 8 jam. Tapi kalau beraktivitas di dalam ruangan, apalagi kayak ber-AC gitu, 12 jaman lah. Gitu. Berarti yang selama ini aku cari-cari ada di kamu dong. Iya. Udah paket komplit banget dong. Semuanya ada di aku deh pokoknya. Kenapa geser? Kenapa nggak mau dideketin? Aku takut getar gitu. Oh. Karena udah paket komplit. Selamat ibu udah dapat wangi parfum yang nyaman banget. Iya. Aduh. Tambah lagi baju yang nyaman ini. Ya udah, buat kalau kamu nggak mau pakai nggak apa-apa, kamu pajang dia. Pajang di mana? Di kamar kamu lah. Di hati aku lah. Asyik ya. Udah aku izin pamit. Oh iya, kita belum tukeran Instagram. Kamu ada Instagram? Ada. Aku follow Instagram kamu dulu boleh? Iya. Apa nama Instagramnya? IG aku namanya Raisya Syah. Raisya Syah. Raisya Syah. Raisya. Oh ini ya. Ini ya. Wih, 85.000 loh followersnya, banyak banget loh. Mas sedikit banget. Yes, aku follow ya. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain itu? Mau follow back? Enggak. Aku kalau udah follow orang, follow aja. Aku paling gak mau kalau di follow back. Aku gak sih ya? Aku gak minta follow back. Terus minta ya? Love back. Kamu tadi mau pulang ya? Iya. Kamu tau orang pulang gak? Tahu. Tahu? Ke sana, tau. Kemana? Ke sana. Aku kira kakak.
Mama, aku takut baper sama ini orang. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Dadah.